Baik, di sini kita bakal coba VPN Matsuri ya. Matsuri ini hampir sama kayak itu ya, kayak Viduarai, cuman bedanya cuman beda gambar doang anjing. Viduarai fungsi sama Matsuri sama sih. Coba kita, gua udah ada filenya, jadi gua nggak perlu itu, nggak perlu cari file lagi. Kita coba import. Bentar, coba kita ituin dulu ya. Bisa lagi anjing, oke, kita coba salin dulu filenya. Lalu kita coba satu-satu ya cuy, kita lihat servernya yang baru kita ke coba satu, lalu kalau udah connect kita mau review ya. Coba kita pergi ke aircache dulu lah. Katanya bagus Matsuri. Coba kita tes dulu cuy. Sebenarnya sama aja mah kayak Viduarai. Bedanya tata letak doang. Ini kulam anjing. Oke, udah muncul iklannya. Oke, di sini 41 perak. Worth it enggak sih? 41 perak. Tiga puluh perak, oke lah ya. Dengan servernya segitu, kita coba kita game lain. Masih konek kan? Oh, masih cuy. Coba main Ocean Man.
Anjing kok ngelek cuy. Kayak ini ocean mate ya cuy. Dengan VPN yang sama cuy. Ini kalau gua nggak stop gua bakal unlock kok. Oke. Sini udah muncul iklannya ya. Dengan VPN yang sama cuy. Rp56. Oke lah ya. Coba game lain. Kita coba go di cruise. Ini gua rekrut patah-patah anjing. Oke. Killernya muncul ya, cuy. Kita lihat berapaan. 59 perak. Coba kita ke game Ocean Cruise. Itulah ya, Forest Crush. Ini Forest Crush cuy, versi lama cuy. Orang mainnya config sekarang, dan gue ketinggalan zaman anjing. Nah ini Forest Crush cuy. Kita lihat berapaan. 41 perak cuy. Rp90. Rp137 adalah ya. Coba kita ke VPN lain. Servernya banyak cuy. Ini terlalu banyak server, pusing gue jadinya. Coba ini. Coba kita tes berapa rewardnya. Anjing patah-patah anjing. Coba kita tes berapa rewardnya. Ini HP gua gak kuat lagi anjing.
30 perak anjir anjir. Satu, dua, tiga, empat, lima, 30 perak cuy. Udah lah ya, segitu aja lah. Ini servernya terlalu banyak anjing, sulit, banyak banget servernya anjing. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe.